Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anda kembali bersama kami, tentunya masih di Berendo. Kita kembali membahas putar dengan kinerja APBN menjelang akhir tahun 2024. Pemirsa, kami membuka untuk dialog interaktif. Silakan untuk yang ingin bertanya-tanya, nanti kita akan berdiskusi bersama. Tentunya Anda bisa menghubungi langsung di 08111013210. Silakan sekali lagi untuk yang ingin bertanya seputar dengan kinerja APBN menjelang akhir tahun 2024 ini, silakan langsung menghubungi di 08111013210. Silakan nanti pemirsa kita akan pandu untuk dialog interaktif. Baik, kita kembali lagi mungkin ke Pak Irfan dan juga Pak Arief ini, Pak, berkaitan dengan tadi yang sebenarnya untuk APBN sudah ada agendanya lah, kita bilang ya Bapak ya, agenda, dan juga tadi sudah ada besaran anggarannya untuk targetnya di Bengkulu dari 16 triliun tadi ya Pak ya? Belanjanya. Belanjanya, nah, itu targetnya apa aja Pak kalau untuk di Bengkulu? Iya, kalau kita berbicara target itu kan sebenarnya ada di dalam beberapa program dan fungsi ya, serta beberapa output ya. Dan juga bisa kita lihat dari beberapa jenis belanja yang tadi saya sampaikan, ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, maupun belanja bantuan sosial. Nah, secara umum kalau dari sisi realisasi, kita mengalami pertumbuhan yang positif ya dari sisi belanja. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, memang belanja di tahun ini lebih cepat. Tetapi masih tetap potensi penumpukan realisasi belanja di akhir tahun, itu pertama. Yang kedua, kalau dari sisi output ya, sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh satuan kerja di Bengkulu ini yang memang memberikan kemanfaatan. Sebagai contoh, kalau belanja pemerintah itu ada spam Kobama ya, nah, kemudian juga pembangunan infrastruktur jalan, kemudian dari sisi transfer ke daerah juga telah kita seluruhkan dana desa yang digunakan untuk pembangunan jalan desa, realisasi gedung bangunan di desa, sekolah di desa, ataupun juga jalan-jalan. Kemudian juga dari sisi diaka fisik yang kita transfer kepada Pemda, juga telah menghasilkan beberapa perbaikan dari sisi infrastruktur jalan, kemudian gedung bangunan sekolah, kemudian juga dana BOS yang telah kita salurkan pun juga telah diterima oleh sekolah, termasuk juga bantuan operasional puskesmas. Jadi peran pemerintah di sini hadir itu melalui belanja pemerintah pusat dan juga melalui transfer ke daerah tadi ya. Oh, dari pusat memang dia pertanggungjawabannya mungkin ke daerah gitu ya Bapak ya? Ya, sebagian ditransfer ke pemerintah daerah dalam bentuk TKD ya, transfer. Oh. Ya, transfer ke daerah ya, baik. Kalau dari Pak Arief, Pak, melihat tadi kan ketika APBN ini dia transfer ke daerah masing-masing, itu kan ada beberapa mungkin targetnya yang dapat dikatakan dia agak sedikit lama lah itu selesainya Bapak. Nah, kalau di Bengkulu itu sebenarnya apa sih Pak yang menyebabkan ini sedikit lama APBN ini, dia APBD ya, ya Bapak, artinya kalau ke daerah itu dapat dia tidak selesai gitu di akhir, pada akhirnya dia menumpuk di akhir. Nah, itu apa Pak penyebabnya kira-kira Pak? Ya, dari apa ya, dari monitoring kami, kemudian juga dari apa kegiatan-kegiatan evaluasi yang kami lakukan ya, baik bersama satuan kerja, bersama pemerintah daerah, memang ada beberapa hal yang satu itu bersifat administratif ya. Ya, ya contohnya itu kalau di daerah ini ya, penetapan pengelola keuangannya, pejabat-pejabat yang bertanggung jawab mengelola keuangan ini ya, seringkali padahal dana itu sebenarnya sudah disediakan sejak bulan Desember, sudah ada kan. Nah, tapi prakteknya itu seringkali ini baru bulan Maret, bulan April itu ya. Itu yang apa, yang pertama itu yang membahas secara administratif itu lambat ya. Terus yang kedua secara teknis, ya, secara teknis itu terkait seperti proyek-proyek ya. Itu kan ada namanya dari, misalnya contoh seperti PU ya, ada namanya Vertek ya, verifikasi teknik. Kemudian ada namanya proses lelang, proses pengadaan barang jasanya itu juga membutuhkan waktu juga ya. Nah, ini kesiapan dari mungkin LPSC di daerah ini ya, jadi mungkin pembentukan panitianya, kemudian pengajuan dari satkernya ya, ini juga seringkali masih
belum tepat ya, terlambat tadi ya, triwulan satu, triwulan dua itu mungkin baru lelang gitu kan. Nah jadi akhirnya ya tadi seperti sampai Pak Kakanwil, triwulan keempat baru ya Pak. Menumpuk lah di triwulan keempat, mulai di mulai meningkat lah secara drastis gitu ya. Jadi seperti itulah. Terus kemudian kalau untuk belanja transfer ke daerah ya mungkin pemenuhan dokumen syarat ya. Salah satu contohnya seperti di desa ini APBD-nya ya, APBD desa, desa itu terlambat juga ya. Jadi berdampak tadi sistemik kepada penyalurannya, pemanfaatannya seperti itu. Ya. Ya baik, artinya memang secara administratif kalau kita melihat kinerja ya Bapak ya ini ya, ini yang membuat dia semakin lama. Nah kira-kira kalau di satuan kerja sendiri apa yang harus dilakukan supaya tidak menumpuk pada akhirnya Pak? Karena kan dia sudah ada evaluasi dari sebelum-sebelumnya dan dia apakah dia berulang Pak seperti itu? Ya seperti gitu. Itulah. Mm-hmm. Jadi seringkali itu berulang-berulang gitu ya, tapi ya secara waktu ke waktu sih ada meningkat gitu ya. Misalnya Pak Kakanwil tadi kan sudah meningkat dari tahun lalu ya kecepatannya. Tapi ya tadi mungkin ya belum seoptimal yang kita harapkan gitu Pak. Ya. Jadi sudah ada perbaikan, ada gitu kan. Tapi mungkin alangkah lebih bagus ya itu kalau sudah apa lebih dipercepat lagi ini ya. Kan karena kemanfaatan itu salah satu dari niat kemanfaatan. Semakin cepat direalisasi berarti manfaatnya kan semakin panjang ya seperti itu. Iya, semakin cepat direalisasi maka manfaatnya juga akan semakin panjang. Sustainable-nya juga semakin dirasakan ya, ya Bapak ya. Nah, Pak Irfan kalau melihat ini kalau misalnya dia menumpuk di akhir tahun, kira-kira apa Pak manfaat yang paling signifikan dirasakan masyarakat lah ya, ya. Bapak ini? Seperti apa sih Pak? Ya sebenarnya kalau kita seperti yang disampaikan oleh Pak Arief ya, salah satu permasalahan selain masalah administrasi dan teknis, kalau yang tadi teknis terkait dengan masalah lelang yang sering terlambat ya. Lelang, betul. Lelang ya. Jadi memang secara ketentuan paket-paket pekerjaan itu ya harus melalui proses pengadaan barang dan jasa. Nah, pemerintah dalam hal ini sudah membuat ketentuan atau aturan bahwa terkait dengan lelang ini sebenarnya sudah dapat dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan. Nah, misalkan tahun 2005, tahun anggaran 2005, nanti pada saat berdasar BPN sudah ditetapkan, ataupun DIPA sudah dimunculkan, biasanya DIPA itu kami selesaikan, diserahkan oleh Presiden itu di akhir November atau Desember. Nah sejak itu sebenarnya Satker sudah bisa mengadakan percepatan lelang. Harusnya sudah bisa di akhir tahun tadi ya Pak ya? Dan sehingga kegiatan tadi sudah dapat diawali per 1 Januari. Karena dana kami sudah ready Pak. Iya. Nah, alokasi APBN sudah siap. Tanggal 2 Januari mau dicairkan pun sudah bisa seperti itu kan ya. Nah itu yang harus segera diakselerasi percepatannya. Nah, pada saat terjadi paket-paket pekerjaan itu terlambat diselesaikan sampai dengan penghujung akhir tahun, maka sebenarnya kemanfaatan itu juga baru dapat diterima oleh masyarakat di tahun anggaran berikutnya kan. Iya, betul. Contohnya kalau kita bangun jalan, rumah sakit, segala macam. Kalau sudah dapat segera diselesaikan di triwulan kedua ataupun ketiga, dapat dioperasionalkan, masyarakat kan dapat segera dapat manfaat. Seperti itu tadi maksudnya. Lebih cepat. Sedangkan masyarakat bertanya-tanya terus ya Bapak ini kapan, ini kapan gitu ya. Padahal ini sudah ada untuk tanggalnya, sudah ada agendanya. Nah kalau untuk target capaian di Bengkulu Pak, itu pendapatannya sampai dengan 31 Oktober gimana Pak? Terkait dengan asasi pendapatan sampai dengan saat ini sudah cukup bagus ya. Jadi memang tadi sampaikan alokasi target pendapatan, estimasi pendapatan 3,3 triliun. 3,3. Dan saat ini sudah tercapai 2,78 triliun ya, atau sekitar 89%. Ini dibandingkan dengan tahun kemarin memang sudah ada peningkatan. Walaupun mungkin di dalam beberapa item-item target pendapatan terdapat kontraksi ataupun masih di bawah target yang ditetapkan. Seperti PPH non-migas ataupun biaya masuk, biaya keluar. Oke, baik. Nah, mungkin ini juga menjadi informasi yang penting, Pak, untuk masyarakat karena masyarakat seringkali bertanya-tanya dan tidak tahu apa alasannya di balik APBN, APBD, dan lain-lain. Tapi kita bahas lebih banyak setelah pariwara berikut ya, Bapak. Kita jeda kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Grand.